Hi everyone, welcome back again with me and Kebulan bareng Crypto for Watch Ethereum Merge It's Live Today. Look at this, Ethereum Merge ini sendiri guys ya, salah satu yang digandang-gandang bakalan membuat party para koin guys ya. Wow, kita lihat di sini guys, di mana candle daripada si Ethereum Merge yang hari ini benar-benar sudah direalisasikannya guys ya. Dan live di sini kita lihat benar-benar sangat volatil banget ya guys ya, dan bahkan di time frame sekarang yang benar-benar realistik di 1 menitan harga daripada si Ethereum ini sendiri bisa dibilang turun ya guys ya. Wow, ada apa ini guys, ini benar-benar berpengaruh banget ya guys ya, si Ethereum Merge ini sendiri bahkan ke BTC sekalipun ya guys ya. Kalau kita nonton di sini guys, Ethereum Merge live nya ini sendiri benar-benar asyik, kita benar-benar melihat candle daripada si Ethereum ini sendiri benar-benar volatil banget nih guys. Kalau kita lihat volume trade yang ada di sini guys ya, benar-benar teman-teman semua rata pada menjual daripada si Ethereum ini sendiri. Nah, apakah ini adalah awal daripada titik balik di mana Ethereum ini sendiri recover akhirnya ya guys ya? Kita tonton saja nih guys, cukup lumayan asyik. Kalau kita lihat secara MACD yang ada di sini guys ya, memang potensi daripada si Ethereum ini sendiri belum bersilangan yang mengakibatkannya harus koreksi. Apakah Ethereum Merge ini sendiri merupakan salah satu dimana sebuah event project daripada si Ethereum ini sendiri bisa mengangkat altcoin ini sendiri untuk menuju pump atau justru malah destroy the alt crypto bahkan sampai Bitcoin sekalipun ya guys ya. Kalau kita lihat di sini, si Ethereum ini sendiri sudah mulai ada sedikit penghijauan yang guys ya. Kalau kita lihat di RSI nya juga cukup menarik, bahkan di KDJ nya ini sendiri sudah mulai bersilangan. Apakah kita sudah saatnya time to party in the crypto? Menarik untuk kita ulas ya guys ya. Berikut adalah Ethereum Merge secara live. Kita lihat ya guys ya, memang belum ada pergerakan yang berarti dan seluruh trader di in the world juga sedang menunggu daripada si Ethereum Merge ini sendiri sudah pada nonton ya guys ya, karena memang event project daripada Ethereum Merge ini sendiri sangat-sangat mempengaruhi para altcoin dan juga bahkan BTC sekalipun ya guys ya, yang membuatnya harganya sangat volatil. Mungkin kalau untuk update daripada si Ethereum Merge ini sendiri, mungkin kita bakalan bisa target mungkin maksimum ya guys ya, untuk si Ethereum Merge ini sendiri mungkin saja target di $2,000 sudah cukup lumayan apabila memang terjadi lonjakan harga atau kenaikan di saat Ethereum Merge. Segitu saja update tentang Ethereum Merge secara live. Tadi kita sudah nonton candlenya yang benar-benar volatil ya guys ya. Tetap melakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam Ethereum Merge live today.